Hai, salam damai sahabat-sahabat YouTube, sahabat-sahabat Alamaya. Hari ini saya mau review makan mangga, dua jenis mangga saya akan makan hari ini, yaitu mangga harum manis dan juga mangga udang. Saya baru beli di Sri Jalan di Kinarut, no, di Papar tadi. Jadi kita tengok apa itu mangga harum manis dengan apa itu mangga udang. Oke, ini first time saya makan mangga harum manis. Sebab selama ini tinggal di internet saja kan, itu mangga harum manis orang bilang sedap. Jadi kebetulan hari ini saya pergi jalan di area Papar. Jadi di sering jalan tuh saya ada nampak gerai-gerai menjual buah-buahan dan saya tertarik ini satu buah nih, itu buah mangga. Pada asalnya kan saya mau cari buah naga, tapi buah naga sekarang ini kan susah mau dapat. Sekarang ini kalau tidak silap dia musim buah naga, tapi bukan semua tempat lah. Tapi saya lain yang saya cari, lain yang saya jumpa, tapi sedap juga nih. Oke, jom kita lihat. Enggak, yang saya beli tadi ini harum manis. Ini harum manis saya beli tadi, ini harga dia RM18 1 kilo. Jadi saya minta ngam-ngam dia harga RM20. Jadi ini 3 biji ini RM20. Saya tidak tahu lah kalau ini mahal kah murah kah. Sebab ini saya first time beli ini harum manis kan. Ah, ini dia mangga udang. Inilah dia mangga udang. Nih, mangga udang. Ini 1 kilo RM15. Ini pun saya minta dia pas-pas RM20. Inilah dia 7 biji. Untuk makan mangga. Bukan juga sampai habis ya, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 biji. So, saya guna pisau ini sejak 1 biji. Kita mula makan mangga udang lah dulu kan. Mangga udang dulu, saya akan makan mangga udang. Saya sudah cuci tadi itu. Tidak payahlah dibuka kulit dia, kupas. Pak, kita buka sejak macam ini. Ala-ala hotel, begitu. Coklat ya. Ya, Pak. Tada! Wih, kuning. Tengok. Tengok. Nampak tak? Cuma nak ini. Enggak berapa tarang atau enggak. Wih, wangi oh. Dia punya bau kan? Macam bau mangga. Oke, marilah kita makan ala-ala di hotel lah begitu kan. Kita potong-potong begini saja. Oke. Inilah dia cara makan mangga ekspres. Mari makan. Hanu makan. Lait sepan. Tuh kayak itu, sinak saya tuh. Oke, mari kita makan. Low battery pula, amin. Untuk mata dulu, kalau untuk gue pil, dia punya rasa. Sedap. Nasi baik kulitnya tidak boleh makan. Kalau boleh makan, kan kulit-kulit dia semakan. Wah, gedeot. Gedeot itu dalam bahasa dusun. Kalau dalam bahasa Inggris, saya tidak tahu apa maksudnya. Tapi kalau dalam bahasa Melayu, gedeot itu maksudnya kuat makan. So, kita try ini. Manis, oh. Macam rasa gula. Dap. Jadi kita sudah try itu mangga udang tadi baru separuh nih. Separuh. Hari ini, lepas tuh saya mau
try ini mangga harum manis. Orang bilang mangga harum manis. First time betul saya makan ini mangga harum manisnya doi. Harum, kita rasa manis kah? Indah. Tutup mata. Aduh. Apa? Tengok dia punya warna. Hui. Warna dia oren-oren, ada kuning, ada apapun. Cantik. Cantik. Tuh, kita buang dulu lah. Ini ya. Cuma ada buruk-buruk sedikit nih nanti. Enggak apa. Oke. Nih. Harum manis, kita potong-potong dia macam nih. Makan. Hoi, tunggu dia punya jus, Bang. Berkeluaran. Nah, aku tengok, adik. Aku tengok, Bang. Mari makan. Wih, nah, rasa dia. Untuk kupas, Bang, kulit dia. Eh, bukan untuk kupas, dia punya isi terikut semua sekali. Tidak ada yang malakat di sini lagi kulit dia. Rasa dia macam juga mangga. Dia tidak juga terlalu manis berbanding dengan ini mangga udang tadi. Ini mangga udang manis betul. Tapi dia ini ada macam ada santan. Dia rasa lemak-lemak. Lemak-lemak manis. Lepas itu wangi dia pun macam ada, macam ada apa, bau santan nih. Langsung macam mana rasa dia kalau kasih campur makan dengan nih mangga udang ah. Kaca apa? Try dulu. Mana tahu dia rasa dia macam durian. Macam susah mau kasih beza, oh. Macam susah mau kasih beza, tapi pendek kata, dua-dua dia manis, dua-dua dia sedap. Ini ada rasa lemak-lemak macam ada santan. Cuma yang beza dia harga sejak. Saya ini harum manis ini ada mahal sedikit. Memang isi dia tebal lah, ini ada kecil sedikit tipnya isi. Tapi kesimpulannya, kedua-dua mangga ini, mangga harum manis dan juga ini mangga udang ini, dua-dua dia sedap. Dan kalau yang penggemar buah mangga macam saya ini, bagi saya, dua-dua saya akan pilih. Dua-dua saya akan pilih, kalau time ada duit, beli dua-dua lah kan. Maksud saya kalau time cukup duit, kalau time kurang-kurang sedikit, beli satu saja yang mana paling murah. Tapi bagi saya dua-dua ini sedap. Jadi siapa yang belum try rasa dia mangga ini udang boleh try. Ini one ini harum manis, orang bilang harum manis tuh bolehlah try. Jadi itu sajalah review saya untuk kedua-dua mangga hari ini. Kedua-dua dia memang sangat sedap dan menyelerakan. Oke, itu saja. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang melihat channel YouTube saya. Terima kasih juga yang support-support, subscribe. Semoga dengan support sahabat semua dapat memberikan semangat saya lagi untuk buat konten yang lagi menarik. Terima kasih. Terima kasih. Buat ya apa video-video yang lagi bagus kan. Jadi itu sahaja daripada salam damai, jumpa lagi, bye bye.